Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 233. Masuk kita bab 5, yaitu Embrace Yourself atau bangga terhadap dirimu sendiri. Nah, sekarang ada kalimat ini, how do I look? Bagaimana penampilan saya atau bagaimana rupa saya? Jadi chapter 5 ini yang berjudul Embrace Yourself ini atau bangga terhadap dirimu sendiri ini, unit pertamanya berjudul Be Yourself, jadilah dirimu sendiri. Unit kedua, saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Unit ketiga adalah Practice Makes Perfect atau berlatih membuat sempurna. Nah, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah kamu menyelesaikan chapter ini atau bab ini, kamu seharusnya bisa, satu, menanyakan atau memberikan opini atau pendapat. Yang kedua, menentukan urutan kejadian-kejadian utama dalam sebuah cerita. Dan yang ketiga, menuliskan kejadian-kejadian utama dari sebuah cerita. Nah, kita lanjut. Unit pertama, jadilah dirimu sendiri. Nah, ini kamu itu luar biasa dengan caramu sendiri, ya, dengan caramu masing-masing ya. Lanjut sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah, nomor ya. Perhatikan pada gambar. Apakah kamu tahu seluruh produk di gambar tersebut? Nah, ini ada gambar-gambar sabun kecantikan ini ya. Ini sabun, ini semacam ya air gel untuk rambut. Nah, yang B-nya, untuk apa produk-produk tersebut? Nah, kamu jawab, tentu kamu tahu jawabannya ya. Ini picture 51, gambar 51, produk sehari-hari. Ya. Kemudian yang C-nya, apakah kamu menggunakan produk-produk tersebut tiap hari? Nah, itu dia untuk, silakan kalian jawab berdasarkan pengalaman kamu sendiri. Ini untuk worksheet 51, lembar kerja 51. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.